Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Cok Kin nak kongsikan cara buat mi goreng legend untuk berniaga. Jom kita tengok bahan dan cara buat dia. Kisar bawang putih, cili kering dengan minyak. Ini hasil dia lepas kita kisar dengan minyak, bawang putih dan cili kering. Ini daun kucai, potong panjang-panjang macam ni. Ini mi. Ha, ni Cik Okit bukan guna mi biasa eh. Ni mi labu. Ha, homemade punya. Yang ni toge. Ini daun kucai. Potong panjang-panjang macam ni. Ni cili kisar. Cili kering, bawang putih dan minyak. Ha, kisar dia. Jadi macam ni. Okay, sedikit minyak masak. Yang ni ha, serbuk pati ayam eh. Ha, ni wajib ada ni penyedap dia. Okay, lepas tu kicap. Pakai kicap jalin. Kalau boleh yang warna merah tu lagi sedap lah. Kicap manis. Okay, ha, kat rumah ada ni. Pakai je ni. Ha, lepas tu kena ada ni lah. Kuali legend ni. Kuali goreng macam kat kedai ni. Ha. Sudip dengan sendok bulat ni. Kena ada. Untuk minyak ni kena ada sudu bulat kecil ni. Ha, sukatan dia eh. Sudu bulat kecil ni. Ha, ni chef yang bagi tahu ni. Cik Okit rakam eh. Untuk cili ni, pakai sudu makan ni. Okay, untuk serbuk pati ayam ni, pakai sudu KFC kecil ni eh. Ini sukatan dia. Ha, ni Cik Okit rakam ni, chef nak masak ni. Ni kalau nak niaga mi goreng panas, ha, memang sesuai lah. Bahan sangat simple. Barang-barang dia pun simple. Ni kuali, pakai kuali bulat macam ni eh. Kalau pergi kedai, cari kuali bulat macam ni. Ha, yang orang selalu goreng kat restoran ni. Kena beli macam ni kuali dia. Ha, ni chef import dari kedai dia bawa balik rumah. Jadi Cik Okit ada masa lah nak rakam eh. Cara-cara nak buat mi goreng legend macam dulu-dulu. Susah nak cari mi goreng macam ni. Ha, rupanya cara nak buat dia mudah sangat. So kita tengok kejap lagi chef akan menggoreng eh. Apa nak cakap? Telur kena ada eh. Okey, untuk sukatan yang chef nak masak ni, kita pakai 150 gram eh. Kalau nak meniagalah, nak jual satu bekas kan. Ha, yang ni 900 gram untuk 7 portion lah. Untuk 7 bungkus eh. Jadi telur pun ada berapa? 7 biji. Okey. Ha, sekarang ni nak masak untuk 7 bungkus. Kita rakam. Pecahkan telur. Pecahkan pakai pisau eh. Cakap sekejap lah nak masak untuk berapa portion. Okay, telur tu jangan lupa basuh dulu tau. Okay, panaskan kuali. Terus masak. Kita tengok chef masak. Kita tengok cara isi minyak dia. 2 portion. 3 portion. Okay, untuk 1 portion 1 sendok kecil lah. 5 eh. 6. 7. Ha, kalau nak masak untuk 7 bungkus, 7 kali. Okay, panaskan minyak. Cili? Okay, 7 sudu makan. Kalau nak buat untuk sebungkus, pakai 1 sudu makan je lah. Ha, ni untuk 7, 7 lah kita letak. Mesh dia. Chef kata goreng kejap tu sebab goreng dengan minyak tadi. Jadi dia cepat garing lah. Sebab tak ada air kan. Kalau kejap ni sebab tak ada bekas. Tidur juga. Kejap ni patutnya letak dalam bekas siap-siap eh. Cepat sikit. 7 portion juga. Pakai sudu makan cekatan dia. Aku rekam. Ha, senang sikit. Oh, dia punya bau eh, mengancam. Macam kat kedai makan. Masukkan telur terus. Ha, 7 biji telur. Ha, kena gaul-gaul macam tu. Keringkan dia. Ha, keringkan telur ni. Hmm.
Kena jadikan telur tu berketul-ketul eh. Kapi biar cepat sikit. Cara masak eh, kalau untuk banyak eh, kalau buka booth dekat carnival ramai orang kan, ha, tak bolehlah nak buat sebungkus-bungkus, lambat. Jadi kena buat lah macam 7 bungkus sekali, ha, cepat sikit siap. Ini kalau jual ni bungkus boleh pergi 6 ke 7 ringgit. Tambah telur mata sikit. Ha, jadi macam ni, tuang kami. Kena ada dua sudu. Kena ada dua senduk. Chef cakap kan. Satu senduk bulat, satu sudik macam biasa tu lah. Tu gaya menggaul dia. Dia kata gaya kena ada. Tolak mie daripada tepi. Supaya tak ngas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 serbuk pati ayam eh. 7 sudu KFC. Dah tutup api belum? Dah. Oh, tutup api dulu. Baru taburkan ni sayur-sayuran ni lah. Kucai tu, okey. Lepas tu gaul sebati kan? Dah siap. Dah siap, chef kata. Wah, mudah kan nak buat goreng legend ni. Wah, bau dia sangat mengancam. Oh, tengok tu. Sekejap. Zoom sikit. Wah, tengok lah. Macam kat kedai. Dah siap eh, simple sangat. Dah boleh dah berniaga depan rumah eh. Wah, menarik kan? Inilah mie goreng legend macam dulu-dulunya. Sangat sedap eh. Kena cuba resepi ni.